Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperkenalkan jenis tanaman cabai atau jenis cabai yang bisa tumbuh hingga 3 tahun. Salah satunya adalah jenis cabai ini yang mudah untuk kita perpanjang umurnya hingga 3 tahun. Ini adalah jenis cabai caplak. Dan caplaknya ini beda, yang biasanya dia agak keriting, ini dia berisi kokoh, cabenya berisi kokoh caplaknya. Ini jika dirawat dengan baik, tanaman cabai ini bisa tumbuh hingga 3 tahun, terutama penggunaan pupuk organik yang baik dan benar. Penggunaan pupuk organik pun sudah ada di video sebelumnya, dapat teman-teman lihat di video sebelumnya cara penggunaan pupuk organik. Tanaman ini sudah kami kembangkan kurang lebih 5 tahun dan turun temurun masih menggunakan bibit yang kita kembangkan, kita buat sendiri, dan lumayan hasilnya cukup lebat. Jenis tanaman cabai caplak ini kuat terhadap penyakit dan dia bisa kembali lagi pulih setelah keriting. Intinya, penggunaan pupuk organik yang baik dan benar serta penentuan jenis cabai yang akan kita tanam sangatlah menentukan dalam memperpanjang umur cabai hingga lebih dari 3 tahun. Terutama penggunaan pupuk organik yaitu rendaman kotoran kambing yang dicampur dengan IM4 sangatlah berguna bagi tanaman cabai. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.